Pencarian kotak hitam pesawat berburu dengan waktu. Sinyal yang dipancarkan hanya bertahan 30 hari sejak pesawat kecelakaan. Black box atau kotak hitam merupakan benda yang dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak ini menyimpan semua data aktivitas selama penerbangan sehingga dapat digunakan untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Alat perekam kotak hitam dapat merekam pembicaraan di kokpit selama 25 jam terakhir. Black box diletakkan pada ekor pesawat karena lokasi ini dianggap paling aman jika pesawat mengalami kecelakaan. Kotak ini dilapisi oleh bahan tahan karat dan kondisi ekstrim lainnya. Kotak hitam tahan panas sampai suhu 1100 derajat Celcius dan mampu menahan berat beban sekitar 2500 kg. Walau disebut kotak hitam, alat ciptaan David Warren pada tahun 1950 ini berwarna oranye. Tujuannya untuk memudahkan pencarian pada pesawat yang kecelakaan. Kotak hitam dilengkapi dengan underwater locator beacon atau alat penanda lokasi di bawah air. Alat ini dapat memancarkan sinyal suara ultrasonik selama 30 hari sejak kecelakaan untuk memudahkan pencarian. Sinyal ultrasonik dapat dipancarkan dari kedalaman 4.000 sampai 6.000 meter. Kedalaman laut dan lamanya sinyal kotak hitam menyala menjadi kendala tersendiri dalam pencarian pesawat yang hilang.